perkembangan pencemaran udara di Pasir Gudang. Menteri Besar Johor Datuk Dr. Shahrudin Jamal memohon maaf kepada penduduk di daerah itu susulan masalah pencemaran udara yang masih belum selesai. Beliau memaklumkan pelbagai langkah keselamatan dan pencegahan telah diambil bagi memastikan penduduk terjejas mendapat pembelaan sewajarnya. Bagaimanapun saya akui, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin boleh diperbaiki. Dan sebagai Ketua Negeri, saya dengan rendah diri memohon maaf kepada penduduk Pasir Gudang dan berjanji kami semua akan berusaha untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada di sini. Beliau berucap pada sesi town hall isu pencemaran udara di stadium tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Ini adalah sesi town hall pertama yang diadakan selepas isu pencemaran udara kedua berlaku pada 20 Jun lalu. Datuk Dr. Shahrudin berkata tahun 2019 adalah tahun yang mencabar bagi negeri Johor khususnya di Pasir Gudang. Selain diduga oleh kejadian kes pembuangan sisa toksik haram di Sungai Kim Kim Mash lalu, Pasir Gudang turut dikejutkan dengan kes pencemaran udara yang menyebabkan 1,200 pelajar dirawat di pusat kesihatan sekitar Pasir Gudang. Kerajaan negeri tegasnya sentiasa memantau perkembangan semasa di Pasir Gudang dan berjanji akan mengheret mereka yang tidak bertanggungjawab ke muka pengadilan.